Livi Renata foto sama Aliando Syarif diserang garis keras jamaah Gus Nopek yang militan. Jangan lupa like, comment, subscribe guys. See you in the next content. Bye-bye. Livi Renata foto sama Aliando dibanding-bandingin sama Nopek Novian. Netizen pilih Nopek Novian. Pertimbangan Aliando Syarif cuma menang tampan, tapi kalah kocak sama Nopek Novian dan komentar jamaah tersebut ditulis oleh netizen garis keras Nopek. Livi Renata baru-baru ini membagikan potret kebersamaannya dengan Aliando. Bahkan Livi disebut sebagai sosok yang berhasil mengajak Aliando untuk berpose. Hal ini mengingat Aliando terbilang sosok yang sangat susah untuk diajak foto bersama dengan pose lucu. Melalui Instagram story Livi melalui akun pribadinya @livirenata diketahui bahwa ia mengunggah ulang unggahan dari salah satu netter yang menunjukkan potret kebersamaannya dengan Aliando. @livirenata berhasil bikin Bang @Aliando pose, ujar netter dilihat pada Sabtu. Kemudian Livi juga memberikan balasan jalur maksa, ungkap Livi dengan menyertakan emotikon ekspresi tersenyum lebar, bermata bintang, dan tangan membentuk love. Di samping itu, Livi juga mengunggah potret kebersamaannya dengan Aliando di feed Instagram. Hal ini lantas mengundang respon beragam dari para warganet. Tak sedikit yang malah mengaku-ngaku mirip dengan Aliando. Kok mirip saya ya, Aliando? Ujar netter. Gue udah mirip Aliando belum? Tutur netter yang lain. Kalau ngelihat Aliando, berasa lihat diri sendiri ya? Ucap netter yang lainnya. Selain itu ada juga yang justru menyeret nama Prilly Latuconsina yang memang sempat dikabarkan dekat dengan Aliando saat berada dalam judul sinetron yang sama yakni Ganteng-Ganteng Serigala. Kalau lihat Ali, ingat Prilly. Kalau lihat Prilly, ingat Ali. Ucap netter. Lalu ada juga yang turut menyeret nama Nopek Novian, yang mana merupakan komika yang kerap membuat konten bersama dengan Livi. Lebih cocok sama Gus Nopek. Tutur netter. Nopek, dia memang ganteng Vi, tapi nggak lucu. Ucap netter. Nunggu komenan Nopek, kata netter lainnya. Di sisi lain, Livi tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai kedekatannya dengan Aliando. Bisa saja kebersamaan Livi dan Aliando saat ini lantaran keduanya akan terlibat dalam proyek bersama. Pasalnya, sebelumnya ia juga membagikan potret bersama Aliando dengan yang lainnya. Livi Renata kaget ternyata Nopek Novian punya anak asuh dinamakan Akino. Fakta mengejutkan, diam-diam Nopek Novian sembunyikan punya anak asuh. Sangat sayang sekali dengan Akino, dan mereka tinggal di kos-kosan di Jakarta. Tapi ternyata itu bukan anak manusia, tapi sesosok boneka kayak bonekanya Mr. Bean. Sangat lucu sekali dan dianggap kayak anak beneran. Wika wika. Aku ajak main, kasihan dia dicuekin. 5 potret Livi Renata dulu versus kini, imut hingga cantik menawan, intip transformasinya. Simak transformasi dari pemeran utama film Love in Game, Livi Renata lewat 5 potret dulu versus kini, imut hingga cantik menawan. Dalam artikel ini, yuk kita simak transformasi dari sosok Livi Renata lewat 5 potret dulu versus kini, imut hingga cantik menawan. Untuk diketahui, saat ini Livi Renata sukses menjadi perhatian warganet. Dikenal sebagai sosok polos nan tajir, saat ini gadis yang memiliki nama Cina yang Livi sedang sibuk syuting untuk film keduanya. Tidak hanya itu saja, Livi Renata juga membongkar kesibukan yang saat ini ia lakukan selain beradu acting, di mana anak Susana Raharjo juga akan menjadi salah satu brand ambassador untuk salah satu brand kosmetik. Makin penasaran bukan dengan sosok Livi Renata? Yuk langsung saja kita intip transformasi Livi lewat 5 potret dulu versus kini. Yang pertama, foto pertama Livi Renata. Foto transformasi Livi Renata saat dulu versus kini. Kolase foto tersebut memperlihatkan Livi Renata masih sangat kecil, yang diunggah oleh mama Livi Renata Susana Raharjo pada 9 Oktober 2014. Di mana itu Livi Renata nampak imut. Foto itu juga menampakkan Livi Renata saat ini yang sedang berwajah datar tanpa memberikan senyuman ke arah kamera. Meski berfoto dengan wajah datar, anak Susana Raharjo ini masih dipuji oleh netizen lantaran kecantikan yang dimilikinya. Foto kedua Livi Renata. Kolase foto kedua ini memperlihatkan Livi Renata bersama Susana Raharjo yang saat itu berada di Prancis, yang diunggahnya pada 19 Juli 2018. Sedangkan foto lain menggambarkan sosok Livi Renata yang sedang memegang donat, di mana foto tersebut diunggah pada 1 November 2022. Livi Renata menyambut bulan November dengan senyuman.
Yang ketiga Livi Renata. Kolase foto ketiga ini kembali memperlihatkan Livi Renata yang sedang berfoto bersama Susana Raharjo. Saat itu Livi Renata dan Susana Raharjo berada di Harajuku, Jepang, yang diposting pada 29 Mei 2019. Sedangkan foto lain menunjukkan Livi Renata yang sedang mengenakan dress berwarna pink, tampil dengan dress berwarna pink. Livi Renata hadir dalam gala premier film perdananya Love in Game.